Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di channelnya Rizal Cut, Master Cukur yang ganteng diri, guys. Oke, kali ini kita belajar bersama-sama ya. Lewat video ini bikin fade ya. Jadi rambutnya modelnya rambut kasar, kaku dan agak ikal ya. Oke, kita menggunakan WiMAX NG2025. Kemudian saya tanpa alas sepatu ya, ini langsung tanpa alas sepatu, tuasnya open. Kita tarik ke atas ya guys, hasilnya seperti itu. Jadi pelan-pelan, jangan sampai kebacut ya guys. Oke, lakukan keliling ya master ya. Jadi video ini saya bagikan kepada pemula-pemula cukur yang mau belajar fade ya. Kita bikin video kalem-kalem aja ya, tidak usah terburu-buru. Jadi kita lakukan keliling seperti di video, tetap menggunakan WiMAX NG2025 tanpa alas sepatu, tuasnya open. Oke guys, kemudian kita menggunakan trimmer Buddha, dan bawahnya antara 1,5 jari di atas telinga biar kelihatan tipis ya, yang namanya fade dan ini mintanya tipisnya pol. Kemudian tahap yang ketiga kita menggunakan shaver. Saya menggunakan shaver Keme yang murahan saja. Pelan-pelan bawahnya kita ambil antara 1 jari ya guys. Jadi bawahnya trimmer tadi kita gosok menggunakan shaver. Oke guys, kemudian kita menggunakan cordless 1986 tanpa alas sepatu juga, dan tuasnya separuh, dan kita mainkan tuasnya setengah, kemudian close setengah, close setengah, close gitu ya. Kita mainkan tuasnya dan disitu terlihat kepalanya yang kayak bejolan ya, kelihatan kepalanya nggak bagus. Jadi kita akalin menggunakan tanpa alas sepatu. Kemudian kita menggunakan NG2025 kembali. Kemudian pakai guard nomor 2. Tuasnya open juga tapi nggak pol ya. Jadi kita tarik ke atas sambungannya yang tadi ya. Jadi lakukan seperti di video, kita lakukan pelan-pelan ya guys, yang namanya belajar. Jadi jangan terburu-buru. Kemudian berikutnya saya menggunakan nomor 1 yang kelihatan buram, blur ya. Nomor 1 kita tarik untuk sambungannya. Sambungan apa itu? Ya wis, pokoknya sambungannya kita tarik seperti di video, antara 1 jari. Kemudian kita menggunakan setengah. Kemudian kita menggunakan setengah dan kita haluskan bawahnya yang nomor 1. Ini saya tuasnya close ya. Kalau terlalu tipis kalian open sedikit gitu. Jadi gunakan juga feeling atau insting kalian. Jadi main perasaan ya guys. Jadi jangan asal gosok-gosok. Jadi sesuatu itu kalau memiliki jiwa seni seperti potong rambut itu, kita harus memiliki feeling yang bagus, memiliki insting yang bagus. Kemudian pikirannya itu lagi fresh. Kadang kalau kita nggak fresh, pikirannya kadang gudrak-gudruk, akhirnya wah berantakan ya guys.
Jadi kita rapikan dulu tanpa alas sepatu juga. Di sini kita menggunakan ujungnya saja ya. Kemudian kita basahi sedikit. Kemudian kita overcomb. Overcombnya bisa kalian menggunakan nomor 3. Dan kalau saya menggunakan sisir overcomb. Jadi kita lakukan pelan-pelan saja ya guys. Oke guys, sebelumnya video ini saya tujukan kepada pemula yang masih belajar dan kalian lihat dengan seksama. Tapi ada yang lupa, kalian like, komen, dan subscribe video ini agar cepat berkembang dan memberikan informasi tentang seputaran cukur rambut dan clipper dan reaksi video. Pokoknya video-video yang bermanfaat akan saya sajikan di channel ini. Terima kasih. Tetap kita overcomb yang bagian kiri dan hasilnya sudah kelihatan mantul ya, untuk ukuran harga Rp15.000. Jadi video ini saya buat yaitu antara 15 menit ya. Ini saya edit dan saya potong menjadi kira-kira 9 koma menit. Kemudian kita razor bagian atasnya pilingan berbentuk huruf C, berbentuk huruf C, atau kita rapikan sedikit seperti itu. Nah, mantap. Jadi kalau yang bagi pemula menggunakan razor harus hati-hati, awas ada telinga ya. Kalau kalian tidak hati-hati bisa putus telinganya. Oke. Ini tadi awalnya bikin fade ya, tapi setelah si pelanggan berubah pikiran, itu yang atas di ke depan, arahnya ke depan jadi French crop ya guys. Jadi kita potong menggunakan gunting biasa. Saya tidak menggunakan gunting seset atau gunting pelipis. Kemudian kita potong bagian depannya seperti huruf U ya. Kalau V terlalu lancip itu kayak U. Jadi ada bedanya ya guys, untuk French crop sama tuplok itu sangat berbeda jauh. Jadi kalian harus teliti untuk memberikan informasi ke media sosial agar tidak dibully. Kemudian kalian gunakan teknik seperti saya ini. Kalau tidak bisa seperti ini, kalian bisa menggunakan gunting seset atau gunting pelipis. Oke, hasilnya sudah kelihatan rapi dan seperti itu untuk finishing dan hasil akhirnya lumayan blurry. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.